Kayaknya nggak cocok ya pakai api ya. Coba pakai wildfire aja. Api-api asmara. Kurang ampuh ya kayaknya ya. Halo teman-teman semuanya dan selamat datang kembali di channel Game On. Let's start the game on. Jadi di kesempatan kali ini kita bakalan kembali bermain game Benten Protective of Art untuk mengalahkan boss yang ada di area ketiga ya. So tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mainkan dan kalahkan bosnya. Oke, ini dia bos pertama ya. Tadi nggak kerekam cuy ininya pas awal-awalnya. Dan emang tiba-tiba gitu. Kayaknya nggak cocok ya pakai api ya. Coba pakai wildfire aja. Yang hilang-hilang mulu kambing. Main banget. Aduh. Kambing ngilang terus. Jangan ketawa mulu lu. Aduh, mati cuy. Ya, mundur dulu, mundur dulu. Aduh, kok malah kena sih? Pakai anu aja lah. Ini aja lah. Bener cuy, anjir. Bener. Dikit banget ya damage apiku ya. Sabar, serang. Lari-lari mulu si kampret ini ya. Oke, dia pergi lagi kan. Gak boleh ya ini, kamu mau kemana sih? Sayang, mau kemana kamu? Ya enak manuvernya, enak buat pergi ke sana kemari, enak ya, pakai ini ya kan. Ih, sama bener cuy. Boom. Makan tuh. Mau kemana lagi anjir? Makan tuh. Terus kan pergi-pergi mulu. Sini. Oh dia misi darah ya kalau gitu ya. Pantes nggak kelar-kelar anjir. Gak boleh pergi kamu. Nice. Oke, ini dia bos utama kita ya. Ya di area 3 yaitu Ghost Freak. Ghost Freak tuh.
dia tukang itu berlindung di balik orang lain gitu. Dan kita seperti biasa. Oh, ini kita pakai ini coy, harus. Nah, pakai ini. Nah. Oke. Pas gini tuh dia tuh kelemahannya tuh cahaya gitu. Jadi kita harus buka tirainya ini. Terus buka tirai. Nah. Udah satu aja cukup ya. Yang penting udah kebuka. Makan tuh. Dia pindah-pindah anjir. Sini lo, nice. Buka tirai. Nice dah tuh. Satu aja anda. Aman. Kiranya kalau dia nggak lagi nggak sekarat nggak bisa dibuka juga sih. Anjir mati coy. Bentar. Dutch. Makan nih bom-bomku ya. Tuh, sejak kapan Farhan Frankenstein bisa teleport gitu? Aduh, salah bukan yang ini. Nah. Tuh, dia mau kemana tuh? Jir-jir. Waduh, ini makin ke dalam makin gak ada cahaya dong. Makin ke dalam makin gak ada cahaya, teman-teman. Oke, berarti kita harus pakai forearm ya. Kayaknya ini harus puzzle-puzzle forearm. Coba. Ini ke mana ya? Ntar coba dulu lah. Ini ke sana. Lah, apa gunanya ke sana? Salah, ini kayaknya yang itu tuh. Ini yang ini dah. Ini kan diarahin ke sana tuh. Udah lagi ritual apaan lagi? Nah. Bener kan? Ini ke sini. Habis itu ini nggak bisa ke sana. Nggak bisa, ini mentok di sini. Jadi diarahin ke sini kali ya, kenain yang ini. Dikenain yang ini. Set. Habis itu ini gunanya apa? Ini masih berguna gak sih? Gak guna cuy, ini gak kena ini. Gak bisa ini, gak. Ini jebakan doang yang itu kayaknya. Nah ini tinggal arahin ke arahnya Boss Freak. Pasin. Aduh kurang. Yang ini kurang maju nih. Mamam tuh. Let's go. Oh, kita pakai inilah andalan gua anjir. Api-api asmara. Kurang ampuh ya kayaknya ya. Anjir. Weh, sabar. Kita pakai yang lain lah ya biar sakit nggak? Susah kenanya ya pakai ini. Mana lu? Anjir. Asem. Ngilang-ngilang anjay.
Susah banget kenainnya pakai ini, coy. Swim fire. Kalau enggak pakai inilah. Mana sih dia? Tuh kan dia hilang-hilang enggak kayak isa. Iya. Anjay lah. Makan nih angin-angin. Oh, ini lebih sakit kayaknya. Anginnya cannonball kayaknya lebih sakit. Ah. Sip. Tidak kena. Tidak serot. Nah. Makan tuh anginku ya. Oke, okay, Ben. Let's go, Ben. Wildfire. Trot. Full wildfire, cuy. Dihajar wildfire. Anjir, dikasih portal menuju kemana tuh? Dikirim kemana tuh? Anjir. Oke lah teman-teman semuanya, karena kita udah mengalahkan 2 boss di area ini ya. Kalau nggak salah ini area ketiga ya. Jadi kita videonya sampai sini dulu ya teman-teman semuanya. Thank you banget buat yang udah nonton, thank you banget buat yang udah mampir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Karena like dan subscribe itu gratis. Jadi jangan ragu untuk pencet tombol like dan subscribe-nya teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah mampir ke channel Game On. And see you in the next video. Annyeong.